Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan-kawan. Agar kita tetap sehat dan kuat, maka aktivitas fisik dan eco healing itu harus kita lakukan. Nah, salah satu yang sedang saya tempuh ini, saya mencoba untuk menuju atau melakukan perjalanan untuk menuju salah satu air terjun yang ada di lereng Gunung Ungaran. Namanya Curug Lawe Si Cepit yang ada di Desa Ngesrep Balong, Kabupaten Kendal. Ini untuk menuju lokasi kita harus trekking ya, atau jalan kaki karena medannya tidak memungkinkan kalau menggunakan kendaraan, kawan-kawan. Jadi kita ini berangkat dari salah satu titik ya, titik itu di Kopi Pucuke Kendal. Namanya lucu ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita sudah berjalan menyisir tebing ya. Menyisir tebing. Selama perjalanan ini tentu kita akan merasakan udara yang segar ya, tentu karena bersih, dan kita juga bisa menemui fauna yang barangkali jarang kita temukan. Oke kawan-kawan, dari jauh kita sudah melihat wujud dari air terjun atau Curug Lawe Si Cepit. Ini dari sini saja sudah terlihat indah ya kawan-kawan ya. Nah, kita ini harus menyisir tebing kemudian turun ya, turun, karena lokasi curug itu di daerah agak ke bawah ya dari tempat kami berangkat. Nah, kita akan mulai mendekat kawan-kawan. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang akan menuju ke lokasi itu, pastikan kawan-kawan membawa bekal yang cukup ya. Bekal yang cukup supaya di lokasi itu bisa nyaman. Tetapi ingat, jangan sekali-kali meninggalkan sampah ya, karena kelangsungannya ini semua tergantung bagaimana kita disiplin untuk menjaga lingkungan. Salah satunya memastikan sampah kita tidak tertinggal di lokasi air terjun atau lokasi wisata yang lain. Nah, sudah semakin jelas kawan-kawan ya. Ini napas juga sudah mulai sedikit naik turun, tetapi medannya sebenarnya tidak terlalu berat ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini sudah di lokasi. Mari kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan ya, dengan juga merawatnya ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.